Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri kampanye terbuka perdana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di lapangan Tegalega Bandung Minggu 21 Januari. Presiden RI kelima Megawati ikut berjoget bersama Kakak Sleng saat menyanyikan lagu berjudul Orkes Sakit Hati. Pada momen yang sama, Megawati mengajak masyarakat Bandung dan Jawa Barat untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ia juga menyinggung tugas pemimpin yang harus mengayomi dan tidak melakukan intimidasi. Seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Betul apa tidak? Menurunkan yang namanya polisi. Betul apa tidak? Biarin nanti ibu diamuk juga biarin. Tolong ya kalau diamuk. Terus tentara sampai mukulin rakyatnya. Siapa dia? Dia itu adalah abdi negara. Apa arti abdi negara? Dia harus membantu rakyatnya. Karena dia pun dijadikan oleh rakyat, disekolahkan untuk bisa apa? Nah, untuk membela rakyat, untuk perang kalau ada musuh datang, bukan untuk menyakiti rakyatnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berani apa tidak kalian? Kalau ada yang diintimidasi, lapor. Pada saat hari H nanti. Di penghujung acara, Megawati memperagakan cara mencoblos Capres dan Cawapres nomor urut 3, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pada selembar surat suara raksasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.